Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam semata-mata kehidupannya adalah mencari sesuap nasi, mencari kedudukan, mencari pengaruh, mencari wanita, tuan-tuan dan puan, Nabi tak payah susah-susah. Sebab isterinya, isteri pertamanya, Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha, antara wanita terkaya di Mekah. Apakah perlu dia bersusah payah? Kalau nak mencari pengaruh, nak menjadi raja, tuan-tuan dan puan-puan, baginda sallallahu alaihi wasallam adalah daripada keturunan Quraisy Banu Hashim yang akan memegang tampuk pemerintahan. Perlukah dia bersusah payah? Dan malahan tuan-tuan dan puan-puan, di awal dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam dia ditawarkan 3 tah. 3 tah. Takhta, harta, wanita. Tapi alhamdulillah Nabi tak buta. 3 tah. Bukankah tuan-tuan dan puan-puan, saya tanya kepada tuan-tuan, jawab dalam hati sudahlah. Bukankah ini tiga-tiga ini impian seorang lelaki? Wanita, harta, takhta. Nabi sallallahu alaihi wasallam ditawarkan. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam menolaknya tuan-tuan dan puan-puan bukan kerana mengharapkan lebih banyak ganjaran. Tak. Ada orang dia menolak tawaran bukan kerana dia tak tamak, tetapi kerana dia rasa tawaran itu tidak memadai, dia nak lebih. Nabi sallallahu alaihi wasallam menolak kesemua ini kerana baginda sallallahu alaihi wasallam mengetahui baginda adalah seorang nabi yang ada tugas, yang ada tanggungjawab, yang di mana jikalau dia melakukan tanggungjawab itu dengan baik, maka alhamdulillah. Jikalau dia tidak melaksanakan tugasnya dengan baik, maka dia akan dipertanggungjawabkan di hari akhirat nanti.